Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita perjalanan tadi sore menuju Nganjuk bawa 3 unit mesin, dan kesempatan ini jam 9 malam kita sudah sampai di rumah Bapak Ainul. Ya, alhamdulillah. Ini kemarin hari beliau bersama istri sudah sampai di workshop Mak Tani untuk membuktikan kehadiran ataupun barangnya. Kemudian kesempatan hari ini ya memang kita atur agendanya untuk malam hari ini, kita sore tadi bawa 3 unit, yang 2 unitnya ini untuk Bapak Witono yang punya peternakan, kemudian yang ketiga ini Bapak Ainul juga di Nganjuk juga. Jadi 3 unit di Nganjuk ini kita agendakan malam hari ini selesai. Alhamdulillah tadi sudah di training, sudah kita juga uji coba di lokasi sini untuk membuktikan hasil dan sebagainya. Itu monggo Bapak Ainul untuk masuk proses giling padinya satu kali niki leres mboten? Beneran. Nggih, bener. Bener ya. Produk dari Mak Tani sendiri hasilnya sudah memuaskan. Sudah memuaskan ya. Sudah memuaskan. Yes. Untuk pelayanannya sampai tujuan ya alhamdulillah. Semoga membawa berkah. Amin. Nggih. Hasil berasnya pun hasilnya bersih. Enggak ada lasnya. Enggak ada lasnya. Enggak ada lasnya. Hasil dedai pun berapa? Sudah lembut ya? Lembut, aman, sudah lembut. Jadi nggak buang belas. Jadi memang gitu. Jadi saya padanya aja di lokasi sana maupun di sini. Jadi satu kali proses itu benar atau enggak, kita buktikan. Dari video di tempat kami maupun di tempat customer. Jadi beliau sendiri yang ngomong apa adanya, saya tak ngikut. Kedua, tanpa limbah itu semuanya jadi tidak halus, dan itu biar termanfaatkan untuk masyarakat. Gitu ya Bapak Ainul, apa adanya kita nggih. Ya. Terus niku. Nggih, lepase kowe mboten tekan ngeten. Nggih pun miring ngeten. Kita niku oke. Ini saat mau tumbul mungkin lepasannya kurang maksimal, berbulat balik pun telat.
katulih buatan enten merangi. Ada dengan dapet ini, oh ikut seru. Niki, tali nu, tak monggo niki pak. Niki, buatan enten merangi ini. Pun lembut kecukupan ge. Ada pesan dan kesannya untuk Mak Tan monggo. Ya, untuk Mak Tan sendiri semoga pelayanannya semakin bagus. Amin amin. Dan membawa berkah ke semua konsumen. Amin amin. Dan membawa berkah ke ya pabriknya sendiri. Nggih nggih nggih. Workshopnya sendiri. Nggih. Dan untuk pelayanan semuanya ya sesuai dengan apa yang diinginkan. Oh, nggih, nggih. Dan apa yang dibicarakan. Nggih, nggih. Sesuai dengan apa yang diinginkan dan yang dibicarakan. Jadi itu ya, sahabat Mak Tani dimanapun. Satu, mohon maaf kami berusaha untuk melayan terbaik. Kedua, mohon maaf bila ada chat, WA, telepon yang belum terjawab karena setiap hari ribuan telepon WA yang masuk. Walaupun ada admin-admin kami yang menjawab, itu juga ada keterbatasan waktu. Bukan berarti kami mengabaikan support semuanya, tetapi kami berusaha untuk menjawabi satu persatu yang mana yang bisa kami jawab dan yang mana mungkin ada saatnya saya bisa menjawab telepon, karena dari pagi sampai jam 12 pun telepon pun masuk. Nah, itu cuman kami akan berusaha menjawab satu persatu. Dan kami berusaha melayani yang terbaik, yang kira-kira kami bisa menjangkau, saya bisa mendampingi. Yang kira-kira belum bisa, nanti kita akan berikan video call ataupun pelayanan yang lain. Intinya gitu. Jadi saya juga kami tim tadi bukan berarti lepas kontak, tetapi berusaha melayani yang terbaik. Gitu. Ya Bapak Ainul, mudah-mudahan menjadi wasilah mesin ini kami antarkan di rumah panjenengan. Keluarga menjadi wasilah kelancaran, kesuksesan buat keluarga, masyarakat di Nganjuk ini. Mudah-mudahan semuanya untuk keberkahan bersama. Gitu nggih. Masih dan ini kami serah terimakan untuk kontaknya, mudah-mudahan nanti lancar semuanya. Barokah. Amin amin amin. Terima kasih dari kami cukup dan kita lanjutkan besok pagi akan meluncur lagi ada 3 tamu dan sorenya akan meluncur ke Jawa bagian selatan di Banjarnegara, Cilacap maupun di Purbalingga. Insyaallah kita agendakan seperti itu. Terima kasih dari kami, mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya dalam sehat dan berkah selalu. Kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.